Iya nih. Oke, anakku, kemarin kita sudah belajar di limit ya. Limit Bapak review dulu karena nanti ada mungkin sekitar 40 menit kita ada quiz ya. Jadi kalau misalkan tentang limit. Apa nak? Yang tebal ya. Oke. Limit x mendekati 2 misalkan ya. Jadi di sini 2x min 4 per x kuadrat kurangi 4. Kan begitu nak ya. Halo? Ya. Limit x mendekati 2 kemarin ya. Kalau ada x mendekati 2, pasti nanti dia biang keroknya. Jadi kalian tulis lagi x mendekati 2. Di sini ada biang keroknya yaitu x kurang 2. X kurang 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang mulai yang bawah. Sorry, atas ini. Enggak, karena dia linear enggak perlu lagi ini ya, karena pangkatnya satu. Ya, yang bawah. Kira-kira sebelahnya ini x diapain? X tambah berapa atau x kurang berapa? Ada yang tahu? Silakan komentar. Halo, ada yang tahu? Enggak, Pak. X tambah 2, Pak. Yes, X tambah 2. Good, Feby ya. Coba Feby, dari mana X tambah 2? Coba. Dari 4 ini, Pak. Ya, jadi gini, nah. Karena gampangnya, ini kan X min 2. Min 2 ini kali berapa hasilnya min 4? Jadi plus 2. Ngerti? Yang lain ngerti? Oke, terus yang atasnya. Ini ada angka berapa nih kalau dikeluarkan? Oke, itu udah bagus. Nanti Bapak kasih nilai partisipasi. Yang atasnya berapa? Ayo, ada yang tahu? Tambah berapa? Angka? Angka 2. Angka 2, Pak. Iya, Pak. 2 buka kurung x kurang 2. Nah, setelah itu biang keroknya ini kan bisa dihapus. Hapus ya. Sub, ya kan? Oke. Jadi tinggal 2 per masukkan x-nya di 2 per x tambah 2. 2 tambah 2, ya enggak? Iya, ya, Pak. Berapa jadinya? 2 per 4 berapa? Sama dengan 21. 1 per 2. 1 per 2, Pak. 1 per 2. Yes, good. Siapa tadi? Suara lain cowok tadi siapa? Pak. Teddy ya? Teddy? Oke, sip, Teddy. Nanti yang masih berbunyi, Feby, Teddy. Nanti Bapak ini catat nilai partisipasinya. Ya. Yang lain juga harus berbunyi ya. Yang lain untuk menyimaknya ya. Oke, partisipasi hari ini, partisipasi. Ini si Feby. Feby Rosa kelas berapa? Feby? 11 IPS 4, Pak. 11 IPS 4. Oke, good. Terus, IPS 4 ya, sorry. Terus yang, siapa tadi, Teddy? Teddy IPS berapa tadi? IPS 6. Oke, good. Okay. IPS 6. Oke. Okay. Dah, jadi itu caranya. Contoh lagi ya, mau bikin. Jadi limit x mendekati 3, misalkan Bapak ada di sininya x kuadrat min 9, terus yang atasnya misalkan x kuadrat min 2, x min 3, nah limit x mendekati 3. Nah, kalau dia mendekati 3, pasti nanti ada biang keroknya, berapa nak? Berapa? X kurang 3. X kurang 3. X kurang 3, oke, X tambah 3. 3, good. Yang atasnya? Ayo, kurang X tambah. Ayo,
Min 3 kali min. Berapa agar hasilnya min 3? X min 2, Pak. Berapa? X min 2? No. Kalau di min 2, min 3 kali min 2, 6. Padahal lu sudah min 3. Ya, X tambah? 1. Ya, ya. Ditambah 1, Pak. 1. Tuh. Jadi X tambah 1. Ngerti? Yang lain ngerti? Halo, yang lain ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya? Oke. Okay. Nah. Baru dihapuskan gitu loh. Ngerti? Nah, baru kan sudah biangkerannya sudah habis, dimasukkan angka 3-nya. Jadi hasilnya adalah, oke, okay, yuk berapa? Ini ganti 3 ya. 3 ditambah 1 per 3 ditambah 3. 3 tambah 3. Gitu ya. Nah, berapa jadinya? 4 ayo. Per 6. Yes, 4 per 6. Ah, di selane. Nah, tadi begini. 2/3, Pak. 2/3. Iya, Pak. Iya. 2/3. 2/3. 4/6. 4/6 sama dengan 2/3. Dengan 2/3. 6 sama dengan 2/3. Bisa diceritakan tadi ada Virginia coba. Virginia. Jadi 2/3 diapain Virginia? Halo? Disederhanakan, Pak. Ya, dia maksudnya atas dan bawah dibagi berapa? Bagi 2, Pak. Yes, bagi 2. Oke. Okay. Ya. Nah, sekarang Bapak catat tadi. Tadi yang siapa? Ada Kristi. Mana tadi? Ada Kristi. Loh. Tadi ada Virginia. Virginia IPS berapa? Virginia. IPS 5. Virginia IPS 5. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, sama tadi ini satu lagi siapa tadi ya? Christina apa siapa? Bentar. Christine. Christine. Tadi ada Christine ya, juga yang kita ngobrol. Oke, okay, IPS berapa Christine? IPS 6, Pak. Oke, okay, Christine. Sistem IPS 6. Oke, okay, good. Oke, okay, yang lain bunyi ya, yang lain bunyi ya, biar nanti Bapak tahu siapa yang aktif di sini. Nah, di antara cara pemfaktoran ini ada menggunakan dalil Del Hospital. Nah, Del Hospital ini. Del Hospital itu dia berangkatnya dari sini. Misalkan ada Bapak punya FX, ini turunan ya, turunan belum belajar ya setelah limit ini, oke. Okay. Jadi kalau misalkan ada X kuadrat pangkat, pangkatnya kan 2 nih, pangkat ke depan. Jadi 2X, pangkatnya berkurang 1. Nah, itu prosesnya. Jadi menjadi 2X pangkat 1 atau enggak? Paham, nak? Coba Bapak ulang lagi ya. X pangkat 3, ayo pangkatnya berapa pangkatnya? 2X. Pangkatnya 3 kan? Nah, ke ini. Jadi 3. X terus 3X ya 3 kurang 1 3 X pangkat paham ya 2. Kalau dia 6X maka dia hanya saja menjadi 5X menjadi pangkat 6 kurang 1 X jadi. Oke, okay. Yeah. Kalau dia angka 1, misalkan 4 menjadi 0, 5 menjadi 0, dan seterusnya. Oke, okay. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, okay, ya. Kita lakukan halnya, ya. Kita lakukan ke soal nomor 1 dulu ya. Soal nomor 1, Bapak kasih gini, set, ya. Jadi di sini limit X mendekati 2, ini yang menggunakan Del Hospital ya. Hospital. Oke. Okay. Ya, 2x menjadi berapa, Nak? Ayo. Ngomong. 2x menjadi ayo. 2x menjadi 2 dikurangi 4 menjadi berapa? Ini 2x 2. 2, 4 menjadi berapa? 4 menjadi 2, Pak. 0. Negatif 0.
Iya kan? Kurangin 0. Ya, terus yang bawah. E kuadrat jadi berapa? Ayo. E kuadrat jadi 2. Pak E. 2x, Pak. Ah, right. Dikurangi 4 menjadi 0. Sehingga 0. Baru masukin 2-nya. Jadi 2 per 2 kali 2. Nah, jadi 2 per 2 kali 2. 2 per 4. Hasilnya 1 per 2. Sama dengan 1 per 2. Ngerti? Nah, ini kalau cara The L'Hospital ya. Kapan cara The L'Hospital ini? Ketika dia hasilnya 0 per 0. Oke? Okay? Ayo coba yang ini sekarang. Yuk. Yang kedua. Limit X mendekati 3 ya. Ayo X kuadrat jadi berapa? 2X, Pak. Tuh 2X. Yes. Jadi ada suara-suara lirik. 2X. Nah, 2X. 2X kurang dikurang 2X jadi berapa? Jadi 2. Kalau misalkan dia ada X-nya, X-nya hilang, paham ya? Oh, iya, ya? Pak. Oke, dikurangi 3 jadi berapa? Jadi 0, Pak. 0. Oke, terus yang bawahnya? X kuadrat jadi berapa? 2X kurang 2X kurangi 9. Kurang 9. 9 jadi berapa? 0. 0. Pak, 0 itu karena apa, Pak? Kenapa? 9 kalau dia angka. 9 itu 0, Pak. Iya, iya. 9 ini kalau dia angka 9, 10 dan sebagainya maka jadi 0. Itu tipe-tipenya. Oh, itu rumusnya, Pak. Yes. Nanti Bapak bahas lagi di materi ini. Cuma kalian hanya melihat polanya saja. Paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Kalau misalkan menanyakan kenapa 9 itu jadi 0? Ini kan 9. 9 itu kan sama saja 9x pangkat 0, ya enggak? Iya. X pangkat 0 kan 1, terus baru 0 pangkat ke depan, jadi 0 kali 9 kan 0. Apapun kalau dikalikan 0, dia jadi 0. Oke? Okay? 0. Ngerti? Ngerti, Pak. Jadi mau di 4, mau 3, mau berapa, asalkan itu angka, maka akan berubah menjadi 0. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang masukkan 3, yuk. 2 kali 3, 2, ya enggak? Iya, Pak. Di bawahnya. 3 kurang 2 per... Oke, 2 kali 3 per 2. 2 kurang 3. 2 kali 3. 6. 6 per 4. 6 per 4. 4. 4. Sama dengan 1/4. Oh, sorry. Ini kali 3. 6/4, Pak. Bukan, bukan, Pak. Kan 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Ya enggak? Iya, Pak. Sudah selesai. 1/6. Ya, 2 kali 3 kan 6. Masih dikurangi 2. Per 2 kali 3. 4. 2 per 6. 4/6. 6. Ya, Sika. Jessica, Angelina, mana lu? Yang lain coba dulu. Ayo Jessica, 6 per 2 berapa ya? 4/6. Ya, 4/6. Terus diseranain berapa Jessica? 1/3. 1/3? No. 2/3. Salah. Dibagi 2, bagi 2. 2/3. 2/3 ya. Iya, oke. Okay. Jessica? Iya, Pak. Ngerti-ngerti, okay. Pak. Yes, 2/3. Jessica dari IPS berapa? Biar Bapak catat namanya. 11 IPS 4, Pak. Oke, Jessica. IPS 4 ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Ya. Belum, Pak. Belum ya. Oke, biar bagi saya dulu sekarang. Yang mau Bapak sampaikan sekarang ialah untuk limit tak hingga ya, tapi limit tak hingga. Sebelum limit tak hingga, ini tadi kan masih ini bagaimana kalau dia bentuk akar kan itu ya. Limit x mendekati 4
terus di sini 2x kurang 8 per di sini akar x kurangi 2. Ya. Dia kalau dimasukin kan 0 per 0 ya, Nak? Ya kan? Kalau ya, dipaksakan kan 0 per 0. Makanya dia harus kali sekawan, ya enggak? Kali sekawan bagaimana? Akar x min 2 berarti akar x plus 2. X plus 2. Ya, jadi limit x mendekati 4, yang bawahnya dia kan bentuknya a min b dikalikan a plus b, maka jadinya a kuadrat min b kuadrat, ya enggak? Ya, Pak. Ya, ya oke. Okay. Terus habis itu, nah, jadi sini jadi akar x kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Yang atas, karena di sini x mendekati 4 pasti ada biang keroknya, x kurang 4 kan gitu. Dikalikan 2 ya, akar x plus 2 sampai sini nanti gitu ya. Yuk. Jadi di sini limit x mendekati 4 2 x kurang 4 akar x plus 2 per akar x dikuadratin kan x enggak ya enggak dikurangi 2 kuadrat 4 ada yang sama enggak atas dan bawah x kurang 4 Pak. Good, x kurang 4 itu kan biang keroknya ya. Iya Pak. Iya Pak. Tinggal masukin 2 ganti 2 buka kurung ya kan? X tambah 2. Oh iya, kurang 4. 2 terus 2 tambah 2. Ah, oke okay, sebentar Juwita, Juwita ini ada Juwita. Ya Juwita lanjutin Juwita. Akar 4 berapa Juwita? Ayo. Akar 4. Suaranya kurang kelas. 2, Pak. 2 tambah 2 tambah 2. Ah, berarti 2 yang dalam kurung 2 kali 4 sama dengan 8. Yes, good. Juwita, good. Juwita kelas IPS berapa, Nak? IPS 5, Pak. Good. Juwita IPS 5. Ya, jadi biar Bapak cari yang apa? Dengan suara-suara lain. Di samping juga tetap memantau ya, kayak Febui, Virginia, terus apa tadi, tetap memantau juga ya. Oke, okay. Nah. Ini hasilnya adalah 8. Ada juga kita menggunakan aturan dari L'Hospital tadi. Bagaimana caranya? Yuk. Jadi limit x loh. Oke. X mendekati 4. Yuk, 2x jadi berapa, Nak? Halo, 2x jadi berapa? Masih ingat? 2, Pak. Yes, menjadi 2. Dikurangi 8 menjadi berapa? 0, Pak. Good, 0. Nah, permasalahan sekarang akar x menjadi berapa? 4 kurang 0, Pak. No, bukan. No. Caranya gini, akar x ini kan sebenarnya x pangkat setengah, ya enggak? Iya, Pak. Setengah dikurang 1, oke? Okay. Jadi berapa? Setengah kurang 1 berapa? Ada yang tahu? Setengah. Kurang, Pak. Setengah? No. No, hampir. Setengah, Pak. Ada yang tahu? 1 kurang setengah? Nah, tapi kalau setengah dikurang 1? Negatif 1. Negatif 1. Yes. Negatif 1. Iya. Iya. Ini setengah gitu ya. Jadi di sini terus lagi. Ini sama dengan setengah 1 per x pangkat setengah. Kan gitu ya, karena pangkat min. Oke. Habis itu jadi setengah 1 per x pangkat setengah apa? Jadi akar lebih. Nah, jadi
Kalau dia akar X, maka hasilnya gini biasa. Ya, jadi setengah 1 per opas. Paham nak? Terus kurang 2, kurang 2. 2 jadi berapa? 2 jadi berapa? Nah, setelah proses itu baru masukkan angka 4-nya. Yuk, masukkan angka 4-nya. Jadi 2 per setengah 1 per akar 4. Akar 4. Hitung. Jadi 2 per setengah kali 1 per akar 4 berapa? 1 per 2. Iya, 1 per 2. Jadi sama dengan 2 per setengah kali setengah berapa? 2 per 4. 1 per 4, ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sehingga hasilnya 2 dikali dibalik ya pecahan yang bawah jadi 4/1 sama ya. Sama, Pak. Nah, cara bisa menggunakan apa? Kali sekawan atau bisa menggunakan dalil L'Hospital ini dengan keunikan-keunikan perubahan tadi ya yang perlu diperhatikan. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti ya? Coba ini lagi. Ya, misalkan ada limit X mendekati 2 di sini ya. Oh, mana tadi? Limit X pangkat 3 kurang 8 per X kuadrat kurang 4. Ayo. Menggunakan dalil L'Hospital gimana? Ayo. X pangkat 3 jadi berapa? 3. Nah, oke, okay, ikut 3. X pangkat 3 1 berapa? 2, ya enggak? Iya, Pak. Nah, baru 8 jadi berapa? 0, Pak. Good. Per yang bawahnya E kuadrat jadi berapa? 2 kurang 0. 2 X ya enggak? 2 X kurang 0. Kurang 0. Yo, tinggal masukin angka 2 coba. Jadi 2 kuadrat ya enggak? Per 2 kali 2. Ayo, kali dengan kuadrat duluan mana? Oke, jadi kuadrat. Nah, kuadrat itu 3 kali 4 ya, per 4. Per 4. Jadi berapa? 12. 12 per 4 sama dengan 3. Dengan 3 per 2. Oh, 3 per 2. No, no, no. Ada 6. 3 aja. 6 per 2. 3 itu jadinya. Jadi 3. Iya, Pak. Nah, sekarang yang untuk yang ini ada dua cara. Yang pertama, ada dua ini, ada yang limit tak hingga bentuk pecahan. Misalkan ini, X mendekati tak hingga, ini Bapak punya 3X pangkat 4 min 8X kuadrat dikurangi 10 per, di sini misalkan 6X pangkat 4 min plus 9X tambah 1. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita cari pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi tengok atas sama bawah. Ada enggak? Pangkat tertinggi berapa? Yang pangkat tertinggi adalah 8. Ya. Nah, dibagi X pangkat 4. Yang bawah juga dibagi X pangkat 4. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga. Ini bagi X pangkat 4 kan hilang nih ya. Jadi 3 dikurangi 8 per X pangkat 2 kan gitu ya. Oke. Karena X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 kan hilang atasnya. Jadi tinggal X pangkat 2 dikurangi 10 per X pangkat 4. Oke. Yuk yang bawahnya. 6 X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 berapa? 6. 6 ya. Terus ditambah 9 per X pangkat 6 tambah 9X ditambah
tambah 1 per X pangkat 1 per X 4. Jadi, oke ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, karena X itu adalah bilangan tak hingga, bilangan sangat besar sekali, misalkan 1 juta, 8 dibagi 1 juta kuadran. 8 bagi 1 juta, berarti kan jadi 0,000008. Nah, ini dibulatkan jadi 0 gitu loh. Nah. Jadi 3 dikurangi 0, dikurangi 0 lagi, ya enggak? Per yang bawahnya 6 ditambah 0, ditambah 0. Jadi hasilnya berapa nih? 3 kurang 0 kurang 0? 3. Hasilnya? 3. Per 2, bukan 1 per 3. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Coba. Lagi. Limit X mendekati tak hingga ya, karena ini misalkan 6 tambah 7 X kuadrat plus 8 X pangkat 3 per di sini 6 X pangkat 3 oke min 10 X tambah 1. Yo, ada yang tahu sama dengan berapa kira-kira? Ah, yang pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3. Pangkat 3, Pak. Yes. Pangkat 3. Nah, ini X pangkat 3. Maka yang atas sama bawah dibagi X pangkat 3 gitu loh. Ngerti, Nak? Nah, jadi di sini limit X mendekati tak hingga. Nah, yang atas jadi kan 6 per X pangkat 3, ya enggak? Iya, Pak. Tambah 7 per X. Oke. Terus ditambah 8. Terus yang sini? 6. 6. X kuadrat, ya enggak? X tambah kuadrat tambah 10. X pangkat 3, ya enggak? Pangkat 3. Yang seper-seper tadi jadi 0. Kenapa? Karena bilangan tak hingga itu bilangan sangat besar sekali. Maka jadi 0. Ditambah 0, 8. Per 6 dikurang 0, kurang 0, ditambah 0. Ya, jadi berapa? 8, 6. Dikecilin jadi berapa? 2 per 3, Pak. 3. No, bagi 2. 4 per 3, Pak. 4 per 3. Ngerti sampai sini? Nah, ini bentuk yang pertama yaitu pecahan. Ada yang bentuk kedua bentuk akar. Nah, bentuk akar begini, nah, yang kedua. Jadi kalau misalkan limit X mendekati tak hingga, nampak ya? Mendekati tak hingga terus akar X kuadrat dikurangi 5X tambah 10 dikurang akar X kuadrat plus 4 X min 3. Nah, langkah pertama kalian identifikasi dulu koefisien-koefisiennya ya. Kalau misalkan ini koefisiennya dari X kuadrat itu A, koefisien dari X itu B, dan konstantan C, yang satunya itu adalah P, Q, N. Oke. A-nya berapa kalau Bapak tanya? Koefisien dari X1 berapa? X kuadrat berapa? Berapa? Bapak bantu ya, kalau ini kan 1. Jadi 1. B-nya berapa? Halo, B-nya berapa? Koefisien dari X berapa? Min 5. Terus C-nya berapa? B-nya X kuadrat. C-nya 10. 10. C-nya 10. C, Charlie. Nah, sekarang yang P. Itu angka pada X kuadrat. 1. Terus Q-nya? Angka yang menempel 4. Pada X. 4X. Yes. 4. R-nya berapa? R-nya min 3.
Nah, sampai sini ngerti? Halo? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, ya? Nah, jadi kalian identifikasi dulu. Baru hasilnya, hasilnya adalah rumusnya adalah B kurang Q per 2 akar A. Yuk, B-nya berapa? B-nya min 5. Min 5 kurang 4. B-nya? Min 5 kurang 4. Per 2 akar 1. 2 akar 1. Good, yuk. Min 5 kurang 4 berapa? Yuk, Feby. Min 9, Pak. 9, Pak. Good, min 9. Per akar 1 kali 2 berapa? Akar 1? 2, Pak. 1 kali 2, 2. Berarti min 9 per 2. Min 9 per 2. Paham, Pak. Nah, paham ya? Oke, okay, good. Coba contoh lain ya, Bapak bikin contoh lain. Limit X mendekati tak hingga akar sini 4X kuadrat kali 10 terus dikurang akar 4X kuadrat tambah 10X kurangi 1. Yuk, identifikasi dulu. A-nya berapa? A-nya 4X. 4x, Pak. 4. 4 saja, angkanya saja. Oke. Okay. B-nya berapa? 4, B-nya 10. Yang B-nya 10. No. 10, Pak. C-nya berapa? C-nya 10. C-nya min 10, B-nya berapa? 2. 1. B-nya x kuadrat. B-nya x 2. Kira-kira yang nempel pada x berapa? Ada enggak yang ada nempel pada X, angka nempel pada X? Ada, Pak. Dua. Raja Wulandari? Ada enggak yang ini? Dua, Pak. Dua, ada, Pak. Kan? Iya. Tidak. Ada. Bila. 0. Jadi B-nya 0 karena enggak ada yang nempel pada X gitu. Enggak seperti yang atas. Terus ayo P-nya berapa? P-nya P-nya 4. Q-nya? Q-nya 10. Good. R-nya? R-nya -1. 1. Ya udah, berarti secara rumus B kurang Q per 2 A. Terus B-nya tadi berapa? 0 kan? 0 dikurang. Kurang 10. Good, 10. 2. Akar. 2 akar 4. Akar 2 akar. Berarti. Udah, ayo. 0 kurang 10. Min 10. Min 10 per 2 akar. Per 2. Berapa? 2 kali 2. Berapa jadinya? Sama dengan 10 per 4 per 4 per 4 kecilin min 5 min 5 per 2 5 per 2 yes 2. Sampai sini ngerti? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, coba seumpama Pak Ustadz ini oke. Sini limit. Nah, kalau ada begini, nah, limit x mendekati tak hingga di sini. Misalkan ada limit x kuadrat tambah x tambah 1 dikurang huruf 1. Nah, yuk. Ayo. A-nya 9. A-nya 9. A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya 9, okay. Pak. Terus B-nya? B-nya 6. Ya, B-nya 6. C-nya 1. Terus ada satunya lagi, gimana caranya tuh? Iya, Pak. Ayo. Gimana? Caranya bagaimana? Satu juga ada akar nih, gimana? Cara
bagaimana? Dia dikuadratin, habis itu diakarin, ya enggak? Iya, Pak. Boleh kan? Bisa, Pak. Nah, sehingga kalau ditulis lagi, ini bapak terus lagi, yang satu nanti ya. Bapak kita hingga, yang sini akar 9x kuadrat tambah 6x tambah 1 dikurangi. Nah, yang ini caranya, ini kan kalau misalkan bentuk A kali B, berarti kan ini dikuadratin. Jadi kalau ada A tambah B kuadrat, berarti kan jadi A kuadrat ditambah 2 kali A kali B. AB tambah B kuadrat, hati-hati. Jadi A kuadrat tidak langsung tambah B kuadrat, hati-hati. Jadi harus ada A kali B. Paham ya? Yuk, lakukan. 3X kuadrat jadi dan X kuadrat. Iya, enggak? Iya, Pak. A, 2 kali 3X kali 1. Atau 2 kali 1 kali 3X berapa? 2X. 6x juta Pak. 6x. Nah, 6x baru ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. Paham sama sini? Tambah 1, Pak. Nah. Udah, berarti hasilnya di sini. Wah, ini kurang ini berarti hasilnya 0 dong. Hasilnya 0, ya enggak? Bentar. Kenapa tadi dulu kalau misalkan dua misalkan biar berbeda ya dengan misalkan plus 2. Nah, kan di sininya berapa? Yuk. Kalau 2 berarti 2 kali 2 kali 3x berapa? Halo. Berapa? 12 x. Ya enggak? Iya, Pak. X. 12x baru ditambah 4. Ayo, P-nya berapa? P-nya? P-nya 9, Pak. Berapa? 9. P-nya? Q-nya 12, P-nya? R-nya 4. Yes. Okay. Ya, berarti secara rumus, B kurang I per 2 akar A. Ya enggak? Berarti B-nya tadi 6 dikurang Q-nya tadi berapa? 12 per 2 akar A-nya 9, ya enggak? 6 kali 12 berapa? 6 per 12 6 6 kurang 12 6 Pak. Nah, terus 2 kali akar 9 3 3, ya enggak? Nah, jadi -6 per 6 sama dengan -1. Negatif 1. -1, Pak. Ngerti? Mengerti, Pak. Oke, sampai sini ngerti? Oke. Mengerti, Pak. Sekarang kita menuju ke kuis ya. Bentar ya, Bapak buka kuisnya. Nanti kalian tulis nama. Cara penamaannya nanti di kuis. Misalkan ya, tiga, misalkan ada 2S5, misalkan Bapak ngambil Juwita misalnya. Juwita apa terserah, kan nama lengkapnya ya. Nah, ini contohnya seperti itu. 2S5 Juwita atau 2S4 Febi Rosa dan sebagainya. Oke, okay? Paham nak ya? Nah, ntar Bapak kasih link busnya. Nah, linknya. Bapak taruh di chat. Udah siap-siap ya, catatan juga ada catatan. Ini soal latihan soal mid ya. Oke, ini terusnya. Ini Bapak taruh di ya. Ntar biar jaringannya bagus, Bapak tutup dulu ini. Ini ada rekamannya.
silakan. Itu copy link kodenya kita taruh di tuh mana nih kak bilang ya bapak taruh di sini ya. Oke, untuk yang ini recordingnya bapak stop dulu biar ininya bagus ininya bagus. Oke tuh.